Bertabur bintang dan tentu saja visual, Tencent Video All Star Next 2023 telah banyak mencuri perhatian netizen dengan deretan selebritis papan atas yang ikut datang. Di antara banyaknya selebritis yang ikut menghadiri acara tersebut, penampilan Chow Lose menjadi salah satu yang ditunggu oleh para penggemar. Namun sayangnya di balik penampilan memukau Chow Lose di red carpet, nyatanya interaksi tak terduga justru terjadi saat acara penghargaan tersebut. Pasalnya tak sedikit netizen yang mengaku dibuat salah fokus dengan tempat duduk Chow Lose yang ternyata berada di tengah-tengah para aktor tampan berikut ini. Hal tersebut terjadi lantaran tempat duduk Chow Lose tepat berada di tengah Wang Yibo dan juga Dylan Wang yang berada di samping kanan kirinya. Sementara itu terlihat juga Wang Anyu yang duduk anteng tepat di belakang Chow Lose saat acara penghargaan tersebut dimulai. Bukan hanya duduk bersebelahan, nyatanya Chow Lose dan juga Dylan Wang sempat berbagi interaksi hangat dengan saling mengobrol. Bukan hanya dengan Dylan Wang, pasangan The Last Immortal tersebut juga berbagi momen yang tak kalah manisnya saat Chow Lose menitipkan tas miliknya kepada Wang Anyu. Bukan hanya menitipkan ponsel dan juga tas yang ia bawa, Chow Lose bahkan masih sempat menggantungkan gantungan gengin ke ponsel miliknya yang dipegang Wang Anyu. Berbeda dengan Wang Anyu yang merupakan pasangannya di The Last Immortal dan juga Dylan Wang yang pernah berkolaborasi dengannya di iklan Pepsi, interaksi antara Chow Lose dan juga Wang Yibo malah terkesan canggung saat di Tencent Video All Star Next 2023 tersebut. Banyak dari penggemar yang mengira jika hal tersebut karena kepribadian Wang Yibo yang introvert. Lagi pula keduanya baru sekali bertemu saat berada di variety show bersama. Namun di sisi lain, saat melihat interaksi Chow Lose dengan ketiga aktor tampan tersebut, membuat para penggemar berkomentar sebagai berikut.